BPJS singkatannya apa lur? Budget pas-pasan, jiwa sosialita, alias kegedean karep, modal lambik gaya ora sinkron, dadi nek meksa bin antep. Rokok sing enak apa mas? Rokok gak mbas, senengane njauhi nek kancane. Mari nilihi nek kancane A, nilihi nek kancane B, sedeng duwe dikesak rawani ditokne, ya iku enak, rokok gak mbas. Ingin tuku skincare tapi gak duwe-duwe. Konro se, intinya skincare ku ben apa? Ben glowing. Dan konro artinya glowing itu apa? Ngelengo. Dadi lek kon kepin ngelengo tapi gak duwe-duwe, jelanta raupno. Bang, gimana caranya ngadepin cewek yang ngambekan? Cewek gak akan ngambek kalau segala sesuatunya terpenuhi. Jadi kalau cewekmu ngambek, ada yang gak terpenuhi. Yang ngene ku wong wedok, lek ono kepingine tapi gak dituruti, gondok senengane, mingkem begedut. Cara mengatasi orang ketiga di dalam hubungan. Jangan dikit-dikit nyalain orang ketiga, karena tidak akan ada tamu masuk jika tuan rumah tidak membukakan pintu. Ibarat pacarmu bojomu iku tuan rumah, lah orang ketiga tamu nih, ora kira iso mlebu lek lawange ora dibuka. Cara pilih cowok yang baik kayak kakak. Loh, jare sapa aku baik kok ora koyo ngene kok diomongno baik. Aku iki bajingan, nakal-nakal arek. Tapi sak bajing-bajinganku lek wis kena cinta karo ati, lulu nak ngembes. Tahu seneng arek tapi ngerasa kayak percuma, arek gak mungkin gelem, tahu dan iku sampai saat iki, selalu sadar diri dan minder. Kamu mozzarella, aku mah apa atu, cuma rempahan rengginang sisa lebaran. Jin ngasih perhatian sampai aku nyaman dan akhirnya dia tiba-tiba pergi menghilang. Konro adek wingenane opo ora jin kei perhatian awakmu, karena adek iseng dan sowong, gendeng opo adek kate cinta awakmu, aneh-aneh koniku kah. Apa yang paling berat dalam sebuah kisah cinta? Mari putus, berusaha move on, sekuat hati, sekuat jiwa, sekuat tenaga. Lah kok tiba-tiba bendino sering ketemu, kan taek. Apakah aku boleh mencintaimu? Boleh, silakan. Tapi dengan resiko, kamu terluka ya. Karena kamu tidak bisa memaksaku untuk membalas cintamu. Karena yang namanya perasaan tidak bisa dipaksakan. Lek dipaksakan lecet alias melentes. Motoi. Koncoku bucin mas, enaknya diapak nih? Lo ya, wong sing bucin koncomu, kon kok heri, heboh sendiri. Sampai kapan sih kon kate ngurusi uripe wong ae? Mbok urusono uripmu dhewe ku lo, sing jomblo unlimited. Ditage kok malah nyente-nyente ya mas? Anjene jaman saiki kebanyakan sing duwe utang iku kelainan. Sing duwe-duwe sopo, sing muring-muring sopo. Mangani tala wong-wong. Lek duwe tuku, lek gak duwe-duwe ya meneng, ojo utang ae. Aku wis rela dan gak peduli. Halah congor mutok ngomong rela gak peduli. Wong nyatane kon bendino stalking tanpa henti. Aku seneng rondo tapi aku omongi ngoni anake. Lho anyar maneh, gelem mbokne ora gelem anake. Kok apik temen aturane ndokmu. Tapi ora apa-apa sih, seneng mboke ora seneng anake ora apa-apa. Sesuk anake gede dewasa didek ndasmu. Tips ganteng mas, wis percuma mas yo gantengmu sundu langit, tapi lek ora kerja ora duit-duit, penggaweanmu mek ongkang-ongkang karo kukur-kukur manuk ae. Arek wedok jaman saiki pinter-pinter, tampang belakangan, money is number one, paham? Mas, konco kerjaku ngatok nang juragan, malik karyawan lainnya sering kena dampake. Iki mane, podo-podo babunya metuwek, kerjoy golek duit, ojo golek rai.